di kampung apa namanya ya? Wah, ini kampung apa ini namanya ya? Wah, kita lewat makam. Wah, kalau hujan licin nih, licin banget pasti ini. Asli licin banget. Ini jalan kemana ini ya? Ngarahnya ya? Sono kemana ya? Waduh. Ada anak kecil lagi, nanya anak kecil ntar dikira culik lagi. Kita reading lagi. Selamat sore sahabat YouTube dimanapun berada. Semoga senantiasa ada dalam kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang berkah. Amin ya robbal alamin. Yeah, balik lagi di channelnya Alika Pro 79. Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali mengajak teman-teman untuk jalan-jalan di sore hari ini. Wow, lihat tuh sob, sawahnya. Bentar-bentar, berhenti dulu. Wow, sawahnya. Oh, lihat sebelah kanan juga. Wow, keren ya. Sawah. Wow, membentang luas hijau. Nah, oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ngobrol di jalan aja kita. Sambil reading-reading, gas tipis-tipis di sore hari ini. Nah, ini adalah jalan lintasan yang menuju ke arah Jalan Raya Serang Setu ya. Nah, tampak di depan itu adalah kolong jembatan. Nah, kita kalau ke sana itu akan tembus ke Jalan Raya Serang Setu atau ke Medland Cileungsi. Itu adalah di atas akses tol Cimianggis Cibitung ya, yang saat ini dalam proses progres pengerjaan jalan tol Cimianggis Cibitung. Wow, ada mobil lintas mau terang. Kita belok ke kanan aja nih di sini. Kita akan menyusuri perkampungan di sore hari ini. Nah, kita di bawah jalan tol di sini. Saya nggak tahu nih tembusnya kemana nih jalan nih. Ah, pokoknya gas aja tipis-tipis. Yang jelas ini masih di daerah Bekasi sebut. Tapi saya juga nggak tahu nih Bekasinya nih masuknya masuk kota Bekasi atau Kabupaten Bekasi, saya nggak tahu nih. Wah, kemana ini? Kok begini jalannya? Aduh, jalannya jelek lagi. Wow, kemana ini ya? Mas saya keder. Wah, ada makam lagi. Wah, loh, jalannya tanah. Ngeri nih kalau hujan, untung ini nggak hujan. Kalau hujan ngeri nih. Wah, kita lewat makam. Wah, kalau hujan licin nih, licin banget pasti ini. Asli licin banget. Ini jalan kemana ini ya? Ngarahnya ya. Wadah. Bekasi ini sob, Bekasi. Weh, saya nggak tahu ini Bekasi kota atau Bekasi kabupaten nih. Jelas ini masih Bekasi nih. Aduh, apa jalannya begini sini? Untung nggak hujan. Kalau hujan nih becek banget, yakin asli becek di tanah merah ini. Nanjak lagi. Weh deh, weh. Walah, ada. Walah, wow. Waduh, mana ini? Kok kayak tegalan gitu ya? Tapi ini ada bekas jalan motor nih, kendaraan. Alah, mana ini? Saya tahu, gas aja terus ah. Saya tahu masih ya keder. Mana ini ya? Kanan apa kiri? Oh, sama aja. Kanan atau kiri sama aja. Alah, kemana ini? Alah, ya, sini juga tembusnya. Kemana ya? Ah, gas aja. Tembus kemana sih? Ini saya pengen tahu. Oh, jalan koran nih. Ini aduh, ini kemana nih? Kanan apa kiri? Sono kemana ya? Ada anak kecil lagi, nanya anak kecil ntar dikira culik lagi. Kemana ya? Ah, ke sini kali. Sono kebun bambu, ngeri saya. Sini ya, kemana ini ya? Walah, kemana ini? Buntu nih jalan. Kemana ya? Buntu nih jalan nih. Walah, salah jalan. Balik lagi. Walah. Salah jalan buntu ini. Berarti kita ke kiri tadi. Ke arah kebun bambu nih.
Oke, kita ke sini aja. Ibu-ibu lagi main lato-lato sore-sore. Ini kemana? Waduh, bambu lagi. Kemana ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada ibu-ibu kita nanya. Bu, ini tembusnya kemana, Bu? Hah? Tembusnya kemana ini? Ini ke depan itu, ke gang itu yang ada pom bensin itu. Oh, pom bensin ini? Oh, yang ke arah Serang ya? Oh. Sekitar ke sononya Pasar Serang. Ke kiri? Oh, ya makasih, Bu ya. Oke. Apa masa keder ya. Kita ikutin aja jalan ini. Wah, masih banyak kebun. Alah. Tapi udah dicor nih jalan ini. Udah cakep. Ini kemana ini ya? Tembusnya. Ah, kemana sih? Kita gas terus. Ada kontrakan. Ada kontrakan juga. Ini kampung apa namanya ya? Ini kampung apa ini namanya ya? Dalam waduh, gak ada pelang lama lagi. Tembus pom ini katanya, kata bibir tadi. Dari mana ini ya? Jalanannya kok begini? Gas lagi, jalanannya bagus sih, dicor. Itu pun agak retak-retak. Tajam ring. Mudah-mudahan ada yang kenal lah, biar bisa dikondisikan jalanan ini. Jalan kemana ini, gak ada yang kenal lagi. Aduh, jadi jalan tarik desa Taman Rahayu, Setu Bekasi. Oh, daerah Setu Taman Rahayu ini. Kemana lagi ini ya, daerah Setu Taman Rahayu ini. Taman Rahayu ini tembusnya di mana ini jalan? Nah, ini ketemu jalan gede nih. Ketemu jalan gede ini. Oh, pom ini. Iya benar nih, pom ini sebelah kanan tuh. Pom ini sebelah kanan. Kita ke sini, ke kiri. Mana ya, ke kiri ya? Tadi kata si ibu katanya ke jalan Raya Serang. Nah, kita coba aja. Kali ada yang kenal. Mana ya? Oh, kita telusuri aja jalan ini terus. Ini kan ada ke kiri, ada ke kanan. Ini kemana? Ini masih kebun-kebun begini nih. Di mana? Tuh, tapi saya berhenti, dia rada turun. Ini kayaknya jembatan atau flyover di bawah ya. Nah, tapi banyak kendaraan ya. Kita gaskin lagi. Keliling sore-sore aja. Keliling gak jelas ini mah. Lah, terus. Wah, ini jembatan. Oh, iya. Saya baru tahu nih. Ini tuh kolong jembatan. Halo, kolong jembatan ini. Kolong jembatan Cimanggis Cibitung, penghubung yang jalan tadi. Iya, saya baru inget nih. Iya, ini tembusnya ke Serang. Serang, saya tuh. Alah, ini sore-sore nggak jelas ini mah nih. Tadinya saya mau lihat sawah di Bekasi ini. Ini adalah suasana pinggiran di Bekasi ya. Kabupaten, kalau nggak salah ini kabupaten, masuknya Kabupaten Bekasi. Serang, iya. Oke, kita jalan-jalan sore aja, keliling-keliling kampung di daerah Bekasi. Menikmati suasana sore. Wow, masih banyak rambutan nih di kanan kiri ini. Wah, buat teman-teman yang suka sama buah rambutan, wah di sini banyak rambutan. Hampir setiap rumah punya rambutan nih. Wow. Jalannya udah bagus nih. Sama keren. Gas lagi ah. Ini apa nih belakangan nih? Woi. Kantor marketing. Ini belah kiri apa nih? Oh, perumahan nih, klaster nih. Wow, kan benar. Ini Taman Rahayu Serang. Nah, iya saya baru kepikiran nih. Saya baru apal nih sob nih. Jika ke kanan itu arah ke Medland Cilengsi atau Metropolitan Cilengsi, itu jika ke kiri itu akan mengarah ke Pasar Setu Bekasi. Oh iya saya apal nih. Oke, kita belok ke kiri aja dari sini. Ini adalah Pasar Serang nih sob ya. Pasar Serang nih. Ini Jalan Raya Setu nih, Jalan Raya Setu nih, Jalan MT Haryono. Iya, baru ingat saya juga. Ini namanya Jalan MT Haryono nih, baru ingat saya nih. Ini
Iya, ini kita melintas ke arah Bekasi nih. Kalau dari belakang saya itu arah dari Cileungsi, dari Rawa Incik. Ini Pasar Serang nih, belakangan. Iya, ingat saya. Nah, di sini tuh banyak banget tempat pariwisata, Dok, nih. Wisata kuliner, ada rest area cendolan, ada kolam renang Taman Sari, ada angkringan tepi sawah nih yang waktu viral, ada kebun duren, tapi lah duren, ada apalagi banyak dari yang sekarang lagi viral nih, lagi tren alun-alun Edu Forest. Nah, saya ingat nih, saya pernah ngevlog jalanan ini, cuma dari arah sana, dari arah Setu menuju alun-alun Edu Forest. Ya, ada di channel YouTube saya, teman-teman. Kalau yang belum nonton bisa ditonton di channel saya, lihat aja ya rute perjalanannya. Ini namanya Jalan MT Haryono. Oke, Sob. Nah, baru kepikiran sekarang saya nih. Ini adalah sore nih, udah menjelang maghrib nih, udah jam 17.25 nih, udah hampir setengah enam sore. Udah mulai larut. Ini udah mendekati maghrib nih. Ini jalan-jalan nggak jelas nih kayaknya. Maaf ya, Sob, ya kalau videonya ngawur nih, narasinya ngawur nih, nggak jelas nih jalan-jalan nih, keder saya tadi keliling-keliling kampung. Iya, saya hafal nih Taman Sari di depan itu tuh. Nah, di depan ini nih, belok ke kiri, kita balik ke jalan tadi, Sob. Ke jalan tadi yang ada sawah itu. Bener, saya baru hafal nih jalanan ini. Oke, Sobat, kita balik lagi ke arah jalan tadi ya, Sob, ya. Wow, jalannya lihat, waduh. Ini jalan ini, waduh, jalannya bar batu, waduh. Ini adalah lintasan menuju Burangkeng ya, Sob, ya, menuju Cisalak, sumur batu nih, arah sumur batu. Waduh, jalannya, aduh. Astagfirullahaladzim. Nah, kita udah nemuin jalan bagus nih, Sob, nih. Jalan, Sob. Oke, bagus sih jalannya. Oke, Sobat, demikian informasi video saya pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi menghibur ya, meskipun videonya nggak jelas sih, riding-riding keliling kampung di pinggiran kota Bekasi. Semoga video ini dapat menghibur. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-komen yang positif, di-share ke sosial media kalian. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini. Dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat, bahagia selalu. Sampai jumpa.